Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada warga YouTube. Video ni aku saja nak share macam mana aku buka dan pasang MacBook series. Untuk pengetahuan, helmet ni aku dah siap basuh. Cara basuh, aku rendam dia dalam besen yang besar. Sebelum tu aku dah buka semua macam yang tempoh tengok tu. Cuma tanduk je aku tak buka. Dan sepan belah dalam tu, padding kat telinga tu aku buka macam apa tengok ni lah video ni. Okay, so aku dah rendam tak sampai sehari lah. Lepas tu aku dah berus berus gigi sebab ada celah-celah ada yang susah untuk capai kan. So guna berus gigi senang sikit lah. Itulah helmet ni sebab dah berdaki, so aku cuci lah. Memandangkan aku ada masa yang banyak, so aku gunakan masa tu untuk cuci helmet ni. Okay, lepas tu aku jemur dalam masa 2-3 hari. Lebih kering sebab dalam sepan tu agak susah nak kering walaupun cuaca panas. Aku ada guna hair dryer juga untuk keringkan. Okay, so macam itulah. So sekarang ni macam apa tengok yang ni padding dia ada lubang kat situ. Lubang tu adalah lubang yang punya clip lah, kurang macam clip lah. Okay, so dia ada 3 jenis clip kat situ kat padding 5. 2 jenis macam button, 1 jenis macam bentuk T. Untuk tahu lebih lanjut pasal clip ni, tengok sampai habis video ni. Okay, cara-cara untuk pasang semua aku akan tunjukkan dalam video ni. Okay, cara buka dan pasang adalah sama. So aku tunjuk video bahagian pasang saja, termasuk semua visor dan semualah. Okay, kepada yang belum subscribe channel aku, support aku, subscribe channel aku. Yang mana dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Kalau rasa video aku dalam channel aku ni bermanfaat, tolong share, like, komen lah. Okay, so cara pasang padding dia. Dan MacBook series ni dia tak sama macam helmet KYT ni, padding, clip apa semua tu. Sebab KYT punya helmet, padding helmet, dia gunakan button. Okay, so lebih mudah. Bila nak pasang padding tu, tekan button tu dia akan bunyi clip. Kalau macam yang ni, dalam video ni dia ada part yang ada bunyi, ada yang tak ada bunyi. So aku akan kena check lah bahagian mana dia masuk betul atau tidak. Macam yang ni kan, maksudnya dia tak masuk lagi lah. So tekan dengan dia sampai bunyi klik. Kalau ada bunyi, kalau tak ada, aku check lah supaya dia dapat masuk betul-betul. So sekarang padding belah kiri. Okay, sebelum tu aku minta maaf kalau video aku ni gambar, kualiti gambar dia tak apa-apa okay. Ataupun view dia tu macam tak fokus ke apa, aku minta maaf. Okay, klip yang bentuk macam huruf T tu masukkan dulu baru slide. Okay,
Lepas tu baru masukkan yang clip yang macam button, macam orang panggil apa, nipple lah. Tak kisahlah, tapi bentuk macam tu lah. Okay, macam tu. Macam ada tekan-tekan pergi dia masuk. Macam ni dia tak masuk lagi, belah sini agak susah sikit lagi. So, harap bersabar. Benda ni perlukan masa, kerajinan dan usaha jugalah. By the way, helmet ni kalau tak silap aku dalam 3 atau 4 tahun dah aku pakai helmet ni. Lebih kurang. Tak pernah basuh. Hari-hari pakai di balik kerja. Kadang ride pun pakai helmet ni juga. Ya, macam aku cakap lah, padding belah kiri ni agak susah sikit. Aku pun tak tahu sebab apa. Aku harap pada siapa yang nonton video aku ni, jangan skip video aku. Dia ada yang terlepas part-part yang penting ke kan. Mana tahu aku apa nak cuba nak basuh helmet ni. Macam aku cakap, sepan belah dalam ni aku tak buka, aku cuma buka padding je. Sepan dalam tu aku dah try dah. Tapi mungkin akan jadi banyak pula kerja dia lah. Kalau tak silap aku, sepan dalam ni dia ada gam. So agak susah sikit lah nak buat pula. Jadi aku rendam tu tu yang makan masa lama sikit nak keringkan helmet ni. Dalam 2-3 hari je lah, ikut pada cuaca. Alhamdulillah masa aku proses aku ni, cuaca cantik lah, panas elok. Sekarang dah musim hujan, so alhamdulillah juga aku sempat siapkan basuh helmet ni, keringkan dan pasang semua. Sekarang aku tunjukkan cara untuk pasang dia punya benda ni. Dia ada huruf L dan R, okay? Maksudnya left dan right. So left dan right, yang ni belah, helmet ni belah right kanan. So kita ambil belah kanan untuk pasang. Okay, benda ni nak pasang dia ada dia punya skru dia dibuat daripada plastik. So jaga-jagalah kalau masang apa nak kunci tu. Kita akan guna, aku gunakan screwdriver. So screwdriver ni dia daripada besi. Jangan, kena hati-hati lah masa nak kunci dah. Jangan terlampau ketat sangat, janganlah terlampau longgar sangat lah. Agak-agak sudah, agak dia dah rapat tu tak goyang. Itu je. So nasihat aku ni, sebab benda tu, skru ni kan dia ada plastik. Kalau hampa kunci ketat sangat dengan screwdriver tu, takut dia akan rosak lubang skru tu. Kita akan gunakan screwdriver yang jenis lepen. Dia kunci agak-agak aja. Agak-agak dia dah rapat dan tak goyang lah. Macam ni lah proses dia. Sama juga belah kiri ni. Dia ada 2 skru dekat belah ni. Selalunya orang akan buka visor je. So buka visor tak perlulah nak buka yang plastik benda tu. Apa, tonton video ni dulu, saya akan beritahu cara untuk buka visor pula. Kotlah hampa nak tukar, peringin nak tukar visor ke apa kan.
sebab kalau kata beli hak baru ni, mereka akan bagi visor original clear tu je. Apalah nak pakai yang gelap ke, hak macam aku ni rainbow. Tengoklah video ni sebab apa, aku akan ajak lah sikit-sikit yang mana aku tahu cara nak buka, tukar, pasang visor. Yang ni je full package lah. Termasuk cuci. Okay, siap. Next, kita jangan pasang hard cover ni dulu sebab kita nak masukkan visor dia dulu. Okay, sekarang nak pasang visor, apa kena tengok lubang dia. Masukkan bagi sama dekat dia punya hard warna hitam tadi tu. Kau tengok ah. Okey, dia ada masuk macam tu. Ha, bentuk lubang dia bulatan tu, dia tak bulat sangatlah, dia ada macam tu kan. So masukkan bagi dia ikut lubang yang sama dengan visor tu. Okey. Apa jangan bawa main atas apa buka tutup visor tu. Sebab tadi nak masukkan hard cover dia. Cover dia pun bentuk lebih kurang macam tu juga. Jadi takut masuk tak rapat cover dia. Sampai tengok betul-betul video yang aku tunjuk ni. Okay, okay, nampak kan macam dalam gambar tu. Okay, sekarang baru kita pasang cover dia. Ada tiga jenis, lebih kurang macam clip juga. Satu yang jenis ada bulat tu, dua jenis biasa punya. Hak dua biasa tu dia jenis slide. Sini pun ada tunjuk L atau R, maksudnya left dan right. Okay, apa nampak kan? Itu R. Ini belah right, maksudnya kanan lah. Okay, dia ada clip dua. Okay, nampak kan? Jelas kan clip dia jenis macam tu, dia jenis slide. So macam tu cara masuk dia. Hampa masukkan yang dua klip yang sama tu dulu, slide ke dalam. Lepas tu baru masukkan yang bulat tu. Jejah-jejah sampai dah rapat. Okay, macam video hampa tengok tu, ada warna hitam dan ada spring kat situ. Spring tu lah kita akan guna untuk buka visor tu nanti. Tolak ke belakang tu. Tolak ke depan kalau tersilap aku. Sorry, dia tolak ke depan. Okay, nampak kan? Tolak ke depan baru kita boleh buka cover dia dulu. Lepas tu baru boleh buka visor dia. Okay, faham kan? So cara nak buka, okay, macam sekarang ni kita dah masukkan. Tutup sikit lagi rapat. So kalau macam nampak time apa nak buka nanti, lubang dia kecil, so kalau ada kuku mungkin boleh buka senang kot. So kalau tak ada kuku, apa gunalah screwdriver ke apa lah. Tolak benda hitam tu yang spring tu, tolak ke depan, ke arah hadapan. Lepas tu kopek hard cover gini, barulah apa boleh buat pelak visor tu. Kiri kanan sama je. Okay, so siaplah cara pasang. Apa tengok, tengoklah sama. Ni dia punya cover tepi ni rapat ke tak, macam aku punya ni mungkin daripada awal dia tak rapat. Try main visor, kalau boleh buka katup
dia tak terbuka cover tepi tu, maksudnya okey dah lah. Try tengok, buka tutup dengan razor. Ok, so siap lah, jangan buka dan pasang lebih kurang sama je. Terima kasih kepada yang menonton, jangan lupa untuk subscribe, share, like dan komen semua. Assalamualaikum.